di sini washing water pump, sub, impeller, seal oil, seal water, bearing, gear untuk pulley. Ini memasang seal oil. Boleh nggak gitu? Pakai hammer ngono wae, hammer sing tembaga ben enak. Oh, ini perpak hammer. Hah? Ini perpak hammer. Iya, kalau biasanya sih pasti kalau buat tekan pas obrolnya dia pasti ganti, Pak. Ini udah mau spesial itu. Lihat balik ya pas kelihatan rapat belum tidak sampingnya diameternya kayaknya ini gak nyampe diameternya pas kok pas bos dari persis sama berbeda ya. Aduh dia naruhnya parah pas tengah. Cek wali video wali wali si wali wali bener rapet tuh. Kita cek dalamnya sudah pas belum.
kita pasang bearing pertama. Sip, hop, 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 hop. Mantap, pas gantinya. Tangan-tangan. Cuma nganggu handle, nganggu sing bekas. Bekas. Bering bekasnya, bro. Oh, kayak enak. Oh, tapi sih kurang cilin ya, bro. Oke. Oh, ini saya, ini saya, ini saya. Ya, apa? Ya, telah muka ya. Nah, ini pemasangan gear sama shaft. Kan ini. Ini lihat posisinya spacer terus gear. Mas. Iya. Yuk, sudah. Tingkatnya kita yang dipresernya. Tutup. Tutup dulu ya. Cepat-cepat ya. Bisa dulu. Kita masang siroli. Ya. Siroli pakai yang itu. Yang tadi yang buat ngepres. Wih lo. Sebelah gini. Sirali sudah terpasang. Kita lanjut masang kopling dengan dipres pakai hidrolik. Terus. Stop.
kupas miring-miring itu, miring-miring gak pas, kurang lurus, kurang lurus ini. Sik. Yo. Nih, pukul kalem-kalem. Cek. Pasang O-ring dulu. Pasang O-ring. Yes. Dah, kemudian pasang cover atau tutupnya. Jadi kita pasang ambil orang pun tak. Jeplak tu, kan terangkan orang ini jeplak aku. Cepat ya. Nah. Dan pasang snapring. Covernya udah ready, udah selesai.